Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah menggelar dialog bersama yang membahas peningkatan partisipasi dan kapasitas perempuan potensial dalam proses pengambilan keputusan di Balai Desa Jatimulyo Kecamatan Wetari Jaksa 31 Oktober 2020. Acara tersebut dihadiri oleh berbagai perwakilan instansi dan anggota-anggota PKK. Dialog tersebut mendatangkan narasumber di antaranya Haji Endo Dwi Cahyono ST, anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah, Dr. Anda Sri Dewi Indrajati, Kepala Bidang Kualitas Hidup dan Pelindungan Perempuan DP3P2AKB Jawa Tengah, Eti Trihartanti, SKM MM, Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Dinas Sosial Kabupaten Pati. Acara yang dimulai pukul 14 waktu Indonesia Barat ini dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan selanjutnya dibuka oleh Sri Dewi Indrajati, perwakilan Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah. Dialog yang menitikberatkan pembahasan mengenai keterwakilan perempuan di forum umum ini agar perempuan berani mengangkat suara sebagai representasi atas persamaan hak. Haji Endro Dwi Cahyono ST selaku anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah mengimbau para perempuan untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan di desa, memberikan aspirasi dan pendapat mengenai kebijakan yang akan dibuat. Perempuan juga memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin dan membuat sebuah kebijakan. Endo juga menegaskan bahwa perempuan adalah bagian dari kemajuan sebuah negara. Ya toh, program-program apa ini ke depan berdasarkan supaya mendukung peningkatan partisipasi wanita, partisipasi perempuan di dalam pengambilan keputusan. Karena biasanya pengambilan keputusan banyak didominasi oleh kaum pria. Ini bukan? Ya. Karena ada budaya patriarkis. Gimana? Wong wedok ora usah dulu sekolah itu paling juga ning pawon. Nggih mboten. Biasanya ana wong ngono iku masih apa enggak zaman kok biyen kepatu. Masih nggih. Oh. Berarti jenengan juga harus apa ya berjuang supaya itu sudah harus hilang. Anak-anak kita yang masih kecil-kecil yang masih remaja harus jenengan dorong untuk menempuh pendidikan setinggi mungkin. Aja ngomong dulur-dulur bapak, mesti banyak kawin ya, yang gue buri, yang pawon, itu harus diingatkan. Karena apa? Indonesia akan maju, akan lebih maju, lebih sejahtera, lebih demokratis, jika jenengan bantu, ibu-ibunya juga harus berpartisipasi. Makanya tadi disampaikan Presiden Mbak Des pun jenengan harus berpendapat. Sementara itu, Kabid Kualitas Hidup dan Pelindungan Perempuan DP3P2AKB Jawa Tengah, Sri Dewi Indrajati menambahkan bahwa perempuan memiliki kesempatan untuk ikut andil dalam proses pengambilan kebijakan. Sri Dewi juga menerangkan untuk menyuarakan pendapat harus memaparkan data-data yang valid. Karena sebuah kebijakan harus bersumber dari permasalahan yang timbul di masyarakat dan proses menyelesaikan sebuah permasalahan. Kok ada ukuran negara kok sampai ngerti ya? Tetapi itu proses memang. Memang harus menjadi kritis gitu ya. Perempuan pada saat dia harus keluar dari zona amannya dia, yang selama ini mungkin ada di rumah gitu, dan sebagainya, itu harus keluar pada zona aman yang kemudian mungkin berhadapan berdiskusi dengan orang laki-laki yang banyak, dengan BPD-nya yang semua laki-laki, itu juga memang membutuhkan proses. Gitu ya, tetapi itu harus dilakukan. Jadi kalau ibu supaya tidak diedekan, saya melewati masa-masa itu bu. Setiap saya ngomong tentang gender itu saya baik tuh. Oh kok gender itu? Tapi ternyata itu kan kebutuhan tuntutan global. Bahwa kita harus bicara tentang kesetaraan dan keadilan gender. Itu tidak bisa, Indonesia sangat tidak akan disebut terbelakang pada saat kemudian. Itu tidak dibicarakan, isu tentang itu tidak dibicarakan. Jadi ibu pastikan bahwa pada saat ibu akan mengusulkan sesuatu, pastikan datanya sudah sip dulu. Gitu. Jangan sampai ada celah, gitu ya. Jangan sampai ada celah untuk dipaidowong. Perempuan rentan menerima kekerasan dan pelecehan seksual. Menanggapi hal tersebut, Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Dinas Sosial Kabupaten Pati, Eti Trihartanti mengimbau untuk para perempuan agar selalu mawas diri dan membentengi diri dari bahaya yang mengancam. Dalam dialog ini, sejumlah pertanyaan pun muncul. Salah satunya dari Ketua Penggerak PKK Desa Jatimulyo yang mengharapkan pendapat perempuan dapat diterima serta kebijakan belajar di rumah yang dirasa memberatkan para orang tua.
Perempuan juga memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Kesejahteraan para guru TK pun ikut dipermasalahkan karena guru memiliki peran yang besar dalam perkembangan anak didik. Kaum perempuan memiliki kesempatan yang sama atas kaum laki-laki, menjadi pemangku kepentingan dan menyelesaikan sebuah permasalahan. Diharapkan dengan dialog ini, perempuan mampu mandiri dan tidak pernah takut untuk menyuarakan pendapat atas sebuah kebijakan. Karena sejatinya, perempuan yang cantik adalah perempuan yang mampu berbicara menyuarakan pendapatnya dan memberikan manfaat untuk orang di sekitarnya. Tim Liputan, Mitra Pos melaporkan.